Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan semua kita dalam sihat walafiat. Alhamdulillah. Satu berita yang mungkin mengujakan semua orang yang menunggu hampir 2 tahun ialah berita bahawa kerajaan telah pun membenarkan rentas negeri yang bermula pada hari Isnin baru-baru ini. Berita ini tentu disambut dengan gembira. Saya tengok dalam pelbagai media sosial yang ada, ada yang menyanyikan lagu balik kampung, ada yang menyanyi lagu raya, ada yang buat macam-macam kreativiti masing-masing yang menggambarkan kegembiraan kerana kita telah boleh keluar daripada COVID-19 dengan kawalan-kawalan PKP yang dibuat oleh yang terpaksa dibuat bagi membendung COVID-19. Apapun, tuan-tuan sekalian, dalam kegairahan kita, jangan lupa bahawa COVID masih lagi ada dalam komuniti. Kita seronok balik jumpa mak ayah ni. Seronok. Tapi minta lindung pada Allah. Kita balik jumpa mak ayah kita yang uzur, yang tua, seronok kita balik. Anda ayah pun seronok balik. Tapi kita harap-harap jangan sekali-kali kita membawa kuman, membawa virus ke rumah kita, rumah ayah kita, mak kita. Jadi kita balik dengan keadaan yang baik, walaupun masing-masing dah ada dapat 2 suntikan dos dan sebagainya, dan kita jaga amalan kita masing-masing. Jangan lupalah doa pada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'a wa sallam. Nabi ajar kita baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Bila kita sampai kampung, kita baca. Nak masuk rumah tu, kita baca dulu. Minta lindung pada Allah daripada wabak yang kita tak nampak dia. Mungkin pada pakaian kita, mungkin pada baju kita, mungkin pada macam-macam, na'uzubillah. Kita minta lindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca ayat kursi. Jangan lupa bila sampai pada ayat wala ya'uduhu hibzuhuma, niat ya Allah, jauhilah kuman daripada kami, daripada keluarga kami, sebagainya. Mudah-mudahan kita seronok tu seronok betul, gembira jumpa mak ayah, jumpa keluarga, gembira. Dan kita balik pun, kita balik dekat dengan gembira. Tidak ada berita selepas hari itu, si pulan bin si pulan positif lepas nak balik, tiba-tiba merebak balik wabak ini. Ini paling kita tak nak dengar dan tak nak berlaku. Lantaran itu, walaupun masing-masing dah, kita dah sampai immunity kita 90%, rakyat kita lah pun dimasukkan, dan hari ini dah lebih pada 90%, Alhamdulillah. Tetapi bukan bermakna COVID dah hilang. COVID masih ada. Jadi kita jaga masing-masing. Saya doakan anda semua selamat sampai ke destinasi. Berhati-hati jalan raya. Maklumlah kita akan cat cuti pada Jumaat. Dah ada yang ambil cuti dah Jumaat. Sabtu, Ahad, Isnin pun ambil cuti lagi. Selasa pula cuti Maulid Rasul. Ada nak sambung pula Rabu, Khamis, Jumaat cuti pula. Saya fikir macam-macam. Jaga di jalan raya. Jangan ikut peraturan yang ada. Ikut undang-undang yang ada. Selamat sampai ke destinasi masing-masing. Jaga diri, minta lindung kepada Allah daripada wabak COVID dan keselamatan sepanjang perjalanan. Semoga Allah Ta'ala berkati tuan-tuan semua, saya dan kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat bala wabak COVID daripada negara kita khususnya, insyaAllah. Wallahu'alam, sirat al-barakatillah. Selamat perjalanan masing-masing. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat dan pulang dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut kepulanganku nanti.